Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, di channel Abla Motor Gojek. Kali ini saya buru-buru untuk mengerjakannya karena ini kita unboxing. Ini saya beli online, bahkan sudah 3 kali kalau enggak salah, 4 kali saya beli Pro di ini, Zeno King Shop. Ini Zeno King Shop, shop recommended banget ya untuk motor harian ya, untuk langsung BNP BNP di RS King-nya untuk kop nanas ya guys, yang ini saya udah beli 3 kali dan recommended banget buat kalian-kalian yang PNP aja guys. Oke, karena banyak di luar sana yang jualnya murah cuman dia enggak PNP, belum dibubut, belum diapalah guys. Ini harganya cari aja di Shopee, di Zeno King Shop ya guys. Kita buka ya, isi kamera ya guys. Ini barangnya Keno, apa namanya? Zeno ya. Zeno King Shop. Cari aja di Shopee. Dapatlah. Nanti saya buret juga berapa hasil komplit, berapa isi kubanya ya guys untuk headnya. Nanti mungkin cuman kalau kita beli paling setting speakernya itu dikit aja naiknya ya. Karena nggak terlalu ekstrim juga kompresinya. Mungkin kalau nggak salah mungkin saya pernah ukur, cuman saya lupa ukurannya berapa, 11 kalau nggak salah. Nah, ini dia guys. Kalau yang biasa ini hitam di sini ya, hitam nggak bubut seperti ini. Ini cantik sekali guys bubutannya. Nanti saya ukurkan kompresinya berapa, biar kalian bisa tahu berapa kompresinya. Terus diameter ini bisa chat ya, chat ke dia untuk request atau ada mekanik yang mau request isi dalam sini, isi buretnya nanti bisa. Kemudian juga diameter luarnya bisa. Ini sangat mantap gaspol, mantap pol guys. Jadi seperti ini tampilannya, ini ada kodenya ya. Kodenya ini 18G, timbul ya guys. Ini mantap guys ya. Jadi ini pesanan dari teman, saya juga udah pakai satu. Oke, next kita buret kompresinya bagaimana, bisa enggak. Nanti setelan kompresinya berapa. Nanti kita bisa hitung berapa pilot jet main jetnya, ukurannya. Kalau memang motornya standar semua, nggak ada portingan, tinggal ini PNP ya guys, mantap ini, jos. Kita taruhkan dulu gomok ya guys, biar nanti olinya nggak keluar ini. Burung saat diburet. Apa? Silo lah. Kita pakai buret ya guys nih. Nanti berapa cc masuk terus kita tambahkan dengan volume cc motor, berapa cc-nya terus kita bagi dengan isinya ini guys. Waduh, saya lupa taruh busi guys. Kita isi guys ya.
Oke, guys, udah penuh ya. Ini yang dia dapat ada di ini, guys. Center dulu. 13,123. Berarti 13,3, guys ya. Oke, ini fix 13,3. Kita sekarang kalkulit ya. Kalkulator dulu dengan rumusnya. Ini khusus motornya, rumusnya nanti untuk motor standar ya. Untuk diameternya piston 58, guys. Diameter piston standar RS King 58. Jadi kita tes dulu, kita ukur berapa kompresi untuk RS King ini ya, guys. Ya, guys, kita di sini tulis aja ya. Tulis di sini saja, guys. Langsung aja, guys ya, CC-nya. Ini langsung aja, Kak, ini apa namanya? CC-nya. CC-nya 132 ya. Ya, guys, bukan 135 ya. Untuk standar terus ditambah dengan volume isi ruang bakar. Kubah head tadi 13,3. Terus dibagi dengan ini head-nya. Isinya 13,3. Hasilnya di sini ya, guys. Jadi rumusnya isi ruang bakar CC, volume CC. CC, guys ya. Terus ditambah dengan isi ruang bakar IR, isi kubah, isi IR baru terus dibagi DR. Oke, guys, ini hasilnya. Jadi kita kalkulit dulu 132 ditambah dengan 132 ditambah dengan 13,3 sama dengan 145,3, terus dibagi 13,3 sama dengan 10,9 banding 1. Jadi, guys ya, kita bulatkan saja jadi 11 banding 1, guys ya. Kompresinya ada di 11 ya. 11 bulat ya, guys. Jadi kalau di angka 11 saya itu menurut saya sudah, kan standarnya RS King itu 10 ya. Jadi dia naik 1, naik banding 1 ya. Jadi kalau untuk touring itu saya rasa joss dah. Cuman ada penyesuaian di pilot jet sama main jetnya. Kalau pilot jetnya kalau RS King yang new itu berapa ya? Dua ya, bisalah kasih naik 30-an ya. 30-an pilot jetnya. Terus main jetnya bisa 165 atau ya 165. Joss kayaknya, guys. Kalau enggak masih kurang ya 135 ya. 35 ya. Pilot jetnya 35. Main jetnya 165. Boleh. Untuk yang kompresi seperti ini, saya rasa kalau ada untuk touring itu joss banget ya. Jadi ini aja untuk konten kali ini, moga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel saya, biar saya akan berikan yang
Anda yang pecinta PNP Cash, jadi nggak perlu ribet lagi, tinggal beli saja di mana-mana, di tinggal beli aja di Shadow King Shop, di, ada di Shopee tuh, cari aja, ada di situ. Jadi saya memberikan, kan banyak nih teman-teman yang pada ribet tuh, pada susah cari referensinya di mana, mana yang PNP biasa kan dibilangnya jualannya PNP pas dipasang open konferensi lah atau low konferensi. Jadi itu aja, ini mimiknya Pertamax ya, Pertalite lah minimal, Pertalite atau Pertamax ya, mantap guys. Itu konferensi seperti itu. Kalau di atas balap itu bisa dapat 13 atau 12,7 untuk balap ya guys, bisa 13. Jadi ini recommended untuk kalian. Oke guys. Oke, saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye bro.